Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan ngebahas tentang unstatic detail question, ya. Mungkin agak sedikit grade-nya naik ya dari skill 2 ke 3 karena sifatnya ini unstated. Apa yang dimaksud unstated itu tidak ternyatakan. Tidak ternyatakan di mana ya? Makanya kita bisa kadang menemukan find an answer it is not stated ya atau mention atau tidak sesuai dengan passage. Pilihannya ya tidak stated, tidak tersampaikan, tidak disebutkan atau tidak ada, tidak atau tidak benar dari passage tersebut. Nah, intinya tidak ternyatakan aja lah itu jawabannya itu. Not true itu yang mana? And then you should not note ya, there are two kinds of answer. Pertama, true answer, one answers that is not discussed in the passage ya, not discussed and answer false according to passage. Ada yang versinya false. Nah, ciri-ciri pertanyaan seperti ini, which of the following is not mentioned about Florida? Kalau ada soal not mentioned about Florida Keys ya, berarti kita apa Florida Keys? Which of following is not mentioned, gitu kan? Chain mention nggak ada ya tersampaikan. Coral limestone ada tersampaikan, ya kan? Shape of arch tersampaikan. Ada nggak tersampaikan detail arch? Nah, ketika itu nanti akan kita ketemukan mana yang tidak tersampaikan. Nah, tinggal jawabannya Florida Keys are not all inhabited. Nah, ini yang tidak tersampaikan. Ya. Inilah jawaban yang diminta ketika ada pertanyaan which of the following not mentioned, yang dimention di atas itu bukan jawabannya. Yang kedua, which of the following is not true about the highways? Not true maksudnya di sini yang sesuai dengan teks yang di atasnya. Contoh, overseas highways, ada more than bridge, dan connect ini pun juga tersampaikan. Nah, dari konteks di sini tersampaikannya itu menandakan bahwa ini sangat butuh banget perhatiannya ketika kita membahas sesuatu yang not true about US highway. Berarti apa jawabannya? Yang tepat adalah jawaban yang B. Ya, di sini ada it is joins all of the island in the Florida case. Oke, lanjut dari sini kita bisa analisa apa sih model contoh soalnya dari unstated detail question. Pertama, which of the following is not stated? Nah, not stated berarti kita nyari jawaban yang tidak tersampaikan di teks. Berarti pilihan tiga itu pasti ada dalam teks dan itu yang benar. Yang kedua, which is not mentioned, sama dengan stated, not discussed, yang tidak dibahas, atau dengan bahasa kecuali, gitu ya. The followings are true, kecuali. Itu sama maksudnya untuk menyampaikan sesuatu yang unstated di detail. Dan ingat, urut ya, ketika sudah nomor satu ketahuan di titik ini, nomor duanya pasti ada di bawahnya teks tersebut. Kecuali main idea, kalau main idea udah pasti diminta untuk membahas mandua. Tapi kalau stated sama unstated, ya itu udah pasti ngurut biasanya posisinya. Oke, kita coba analisa di exercise ketiga. Ngomongin blood pressure, ya. Kita bahas dulu ya. Nomor satu, which of the following is not true about the systolic blood pressure? Nah, jawaban yang tepat itu adalah hyperexcitement when systolic pressure is below 150. Ini udah tersampaikan normal blood kan? Normal bloodnya sekian, oke? Okay. Nah, ini udah tersampaikan. Which is not following stated about diastolic pressures? Ya, jawaban yang tepat di sini adalah yang ke diastolic measurement of this one is normal. Nah, ini is taken during interaction the heart usually. Ini ada di dalam teks ini. Tersampaikan pressure readingnya ada gitu kan. Terus systolic measurement-nya juga ada gitu ya. Nah, nanti one of the components of blood pressure measurement juga ada.
and then taken heart resting yang ada, and then lower than systolic pressure pun juga ada di situ. Oke, langsung ke materi keempat terkait dengan implied detail questions. Skill 4, ini implied. Implied itu tersembunyi ya. Maksudnya adalah yang tersiratkan seperti apa ya. Kita kelihatannya kayaknya nggak ada jawabannya, padahal itu ada clue-nya yang disampaikan dalam teks tersebut. Makanya you will have to draw conclusion ya from information that is given in the passage ya. Draw conclusion. Questions type, contents, implied, inferred, likely, atau probably, you know the answer correctly-nya seperti apa, karena it is not directly stated. Ya. Untuk menjawabnya itu tidak not directly. Ini tidak ngomongin stated, unstated, tapi ini not directly stated. Tidak ternyatakan langsung. Ya. Contoh, di sini ada 100 wide band sama 100 narrow band. Di sini disampaikan di sini adalah each year three produce ring one light color wide band ya, itu setahunnya. Tapi kalau 100 bagaimana? Jawaban yang tepat adalah century. Kita butuh draw conclusion ya from the information from this passage. Yang kedua, it can be inferred from the passage that cell do not grow. Ya, ini ada kunci cell do not grow. Ada apa? No cell will produce during the harsh winter. Nah, berarti adalah during the extreme heat and cold. Dari data ini bisa disimpulkan terdapat informasi yang butuh draw conclusion. Ya, ini no cell will produce sama dengan do not grow. Ya, ini informasinya. Question identify-nya seperti apa? Ingat ada it is implied, it can be inferred, it is most likely. And then what probably happened ya, apa yang terjadi. Nah, ini semua silakan untuk bisa dipahami lagi lebih detail lagi dalam pemahaman dengan memahami passage-passage yang ada. Coba kita coba satu contoh lagi. Passage question 1 ya, the Sears Tower is probably. Nah, probably apa di Sears 1 ini gitu kan. Di situ ada jawaban yang tepat adalah no longer the tallest building in the world. Ya, yeah, itu jawabannya. Tuh, tahu dari mana, Pak? Gitu kan. Nanti kan bisa ketahuan no longer the tallest building in the world. Until sebenarnya tallest building, ya berarti bisa apa? Tallest building itu ya udah yang the tallest building karena udah enggak ada lagi, gitu kan. Yang kedua, it can be inferred from the passage that Chicago, apa yang terjadi dengan Chicago? Kita cari Chicago, located in Chicago. Nah, di sini nomor 2 pilihan jawabannya jatuh pada jawaban yang usually has a lot of wind ya. Nah, ada informasi a lot of winds ya. Swaying in the breeze ya. Nanti ada ya di sini yang terkait dengan implied detail question atau jawaban yang seperti apa yang bisa kita ini yang membutuhkan draw conclusion. Combination very tall building in city such as weather condition leads a lot of swaying in the breeze in the windy day. Nah, kan di sini dari swaying breeze pasti ada membahas tentang wind nih pasti nanti kan. Yang ketiga, it is implied the passage that the upper level doors in the Sears Towers open and close because kenapa open and close? Ini ada open and close. Nah, jawaban yang tepat dari sini untuk kategori open and close itu ada di jawaban the building moves in the wind. Can move back forth as much as 3 every few seconds. So inside doors of the building open and close. Akan ada open and close yang ada situ. Mungkin ini silakan bisa dilanjut lagi pemahamannya dengan mengerjakan skill 4 dan skill 1 sampai 4. Mungkin silakan yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.